Yes. Kita masuk Kabupaten 50 Kota. Kabupaten Agam kita tinggalkan. Ini batas emang jembatan itu batas Agam ya. Berarti kita udah di Kabupaten 50 Kota rekan-rekan. Tepatnya di Kecamatan Akabiluru. Nah, ini Kecamatan Akabiluru ya. Sebelah kanan rumah makan Bundo, yang mau istirahat makan di sebelah kiri Citra Minang ya. Sama Pangit Setuju itu ya. Kita di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Awas. Grand Max paket. Ya, kita di Kecamatan Akabiluru atau tepatnya di Simpang Batu Hampar. Belok kini, kiri kita bisa arah ke Limbanang ya, atau ke Sulki, jalan alternatif. Cuman sebaiknya rekan-rekan kalau ke arah Sulki atau Limbanang, lebih baik di jalur yang ini, jalur bus yang kita lewati sekarang sebaiknya. Masalahnya kalau yang lewat Batu Ampat itu jalannya agak ini, mendaki bukit dan menurun bukit. Cuman kalau kendaraannya sehat ya nggak apa. Takutnya ini pas ditanjakan mogok, jadi ribet. Yang mau belanja jagung super di sebelah kanan ya, jagung super manis, jagung rebus, ada jusnya juga itu di depan jembatan ya, jagung manis rebus. Yes lagi. Yes lagi. So, ini ada SPBU nih rekan. SPBU perdana di 50 Kota ya, arah jalur Bukit Tinggi ke Kumbu.
kita nyampe di Piladang ya, Kecamatan Nakabiluru. Oh, di sebelah kiri kita Pasar Piladang ya. Oh, ini keramainya satu kali dalam seminggu tiap hari Jumat, Pasar Piladang. Pasar Piladang kita tinggalkan. Kita masih di jalur Bukit Tinggi Payakumbu. Di depan ada simpang rekan-rekan. Nah, yang mau ke Batu Sangkar, kita belok kanan nih. Jadi jika ke Batu Sangkar, inilah simpangnya. Di Piladang ini. Nah, itu yang mobil putih itu ke Batu Sangkar jurusan itu, jalannya itu. Pas. Sebelah kanan kita Polsek ya, Polsek Kecamatan Nakabiluru ya. Di depan ada juga simpang. Nah, ini arah ke Tungkai. Oh, itu banyak kampung di dalamnya tuh rekan-rekan yang barusan tuh. Setuju Batu, Setuju Tungka, Setuju Bandar Dalam. Nah, itu arah jalannya itu. Terlihat kendaraan Bukit Tinggi Payakumbu sepi ya rekan-rekan. Biasanya ini ramai nih jalan jalur ini. Di sebelah kanan SPBU.